warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan tim kami yaitu PSB 219 Burujo. Pada pagi hari ini yaitu Selasa tanggal 16 Maret, mungkin kita lagi meningkatkan fisik, daya tahan tubuh biar tambah sehat, tambah kuat, energi kita tidak terkuras dan lain dan tidak lemah. Mungkin pada pagi hari ini kita di sini lihat di lapangan Pasopati kita mengadakan game kecil, game internal yaitu pakai gawang kecil. Tuh lihat di sini. Nah, di sini mungkin ada pemain-pemainnya yang di sana tuh lihat. Ya alhamdulillah sangat cerah, mungkin cuacanya sangat memadai untuk latihan pada pagi hari ini. Di sini mungkin alhamdulillah kita dibimbing dan dipandu oleh Tony Patahilah, yaitu dari pemain PSMS Medan, Mitra Kukar, sama Persela Lamongan. Ini yang memandu ada Tony Patahilah di sini, ya. Dia memakai baju PSMS Medan. Alhamdulillah untuk tim PSB memiliki dan mempunyai pemain liga sekelas Etroni Patahilah. Ini persiapan game internal kecil. Dan ini setelah satu ruli bedas tidak memakai baju. Anjir, tapi ini Bang Fani kepanasan.